Daerah khusus Ibu Kota Jakarta merupakan saksi sejarah berdirinya Republik ini. Banyak tempat-tempat yang bersejarah di Jakarta yang patut untuk dikunjungi dan untuk menambah pengetahuan dan wawasan kita. Si Pitung adalah tokoh Betawi yang hidup di tahun 1800-an yang melegenda sebagai simbol perjuangan dan perlawanan masyarakat Betawi terhadap kolonial Belanda. Si Pitung yang mempunyai nama asli Ahmad Niti Kusuma memang dikenal sebagai perampok ulung. Meski dikenal sebagai perampok, Si Pitung tidak mengambil semua harta perampokan. Dia membagikan hasil rampokan kepada rakyat yang ditemuinya. Karena ini, masyarakat menjulukinya sebagai Robin Hood Betawi. Jadi Si Pitung ini dianggap pemberontak oleh kompeni Belanda, tetapi bagi masyarakat Betawi dianggap sebagai pahlawan. Rumah ini menjadi museum dan masuk dalam cagar budaya. Kompleks rumah bergaya Bugis ini terdiri dari 3 bangunan. Yang pertama adalah rumah Si Pitung, sedangkan 2 yang terakhir berfungsi sebagai musola, toilet, dan kios. Rumah Si Pitung buka setiap hari dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Tiket masuknya relatif sangat murah. Dahulu, rumah ini adalah milik saudagar kaya yang berasal dari daerah Bugis bernama Haji Saibiyuddin yang ceritanya merupakan sahabat Si Pitung, di mana rumah ini merupakan tempat persembunyian Si Pitung dari pencarian kompeni Belanda.
Sayang sekali, kisah si pitung ini tidak ada dalam catatan sejarah bangsa. Informasi tentang si pitung ini terdapat dalam koran berbahasa Belanda yang terbit pada tanggal 7 Juni 1896. Untuk itu, karena minimnya bukti sejarah mengenai si pitung ini menyebabkan objek wisata ini tidak banyak memiliki koleksi. Sekian video kita kali ini dari tempat wisata rumah si pitung di kawasan Marunda. Kami sampaikan, sampai ketemu lagi pada video kami yang lain dari CM Jalan-Jalan. Saksikan terus video-video kami agar channel ini bisa berkembang. Jangan lupa like video ini dan berikan komentar. Tekan tombol subscribe setelah Anda menonton video ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.